Dan bila kita sebut ketiga-tiga kelompok ini, kita juga jangan senang hati dan berpada dengan keimanan semata-mata. Ya, bila dihadapkan cerita ini sebagai seorang Islam, kita memang percaya. Kita memang beriman. Kerana salah satu syarat keimanan seorang manusia sudah diterangkan oleh Allah seawal surah Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu salah satu ciri orang yang beriman ialah yang dia ni beriman kepada berita-berita dan hal-hal yang bersangkutan dengan keghaiban. Semua dalam rukun iman daripada Allah sampai kepada qada dan qadar adalah unsur-unsur keghaiban. Dan ini adalah di luar dimensi kita sebenarnya. Untuk memperkatakan sesuatu yang begitu besar, yang kita anggap supersonik, yang kita anggap bombastik, yang kita anggap wow. Sekarang kita ambil beberapa perkara sebagai contoh. Bila disebutkan Subhanallazi asra bi'abdihi laylan, dalam fasa ini Allah sedang membicarakan tentang manusia, tentang figure, tentang personality, tentang satu susuk tubuh yang menjurus kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra yang diperjalankan oleh Allah. Lailan. Lailun satu malam penuh, lailan separuh malam, separa malam. Dan ini digezet oleh Allah dalam bentuk individu dan dalam bentuk masa, waktu, time. Ada perkiraan tentang masa, waktu yang kita sebut time, lailan. Melibatkan individu, hamba, manusia yang termasuk dalam ruang lingkup, time. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dia melibatkan ruang. Dia melibatkan jarak, dia melibatkan tempat. Daripada mana dimulakan Isra ini? Daripada Masjidil Haram yang berada di Mekah, yang berjarak lebih kurang 1500 km, sampai kepada Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Jerusalem, di Palestin. Sekarang tengok, bila Allah sebut hamba ini kami yang memperjalankannya, ini membuktikan bahawa Nabi Muhammad ini tidak berjalan sendirian, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam. Baik. Kalau benar-benar secara logik kita berfikir untuk membuktikan kisah Isra dan Mi'raj ini benar-benar berlaku, ini logik kita. Baik Allah buat peristiwa ni waktu malam ke waktu siang. Kalau nak suruh senang dan ramai orang percaya, baik buat malam ke baik buat siang? Baik buat siang. Siang ni mata cerah, pandangan luas. Semua orang boleh nampak. Orang dalam keadaan berjalan, berdiri, orang dalam keadaan bekerja, jelas. Tambahan pula pada waktu siang, Masjidil Haram sudah dipenuhi dan diramaikan oleh manusia. Kalau waktu tu datanglah malaikat Jibril, waktu tu datanglah malaikat Mikail, yang mana mata-mata kita semua Allah bagi kemampuan untuk melihat dan nampak benda tu. Oh, Jibril datang, Mikail datang. Peristiwa pembelahan dada Nabi, mengeluarkan hati, jantung Nabi dibersihkan dengan air zam-zam, dimasukkan ilmu, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah. Kemudian dijahit kembali, Rasulullah berwuduk, didatangkan buruk, kemudian start terbang. Kalau semua ni boleh disaksikan oleh mata kita, siapa lagi nak lawan kisah? Siapa lagi nak bangkit lawak kisah ni? Siapa lagi yang boleh menafikan dan membohongi kisah ni? Buat waktu siang, semua orang boleh tengok. Jadi kalaulah orang yang tak dapat tengok, mari Abu Lahab, mari Abu Jahal cerita bohong. No! Kami berada di Masjidil Haram pada waktu tu. Kami nampak Jibril, kami nampak Mikail, kami nampak dada Muhammad dibelah, kami nampak ditangkuk kembali, diisi dengan tiga benda, kami nampak Muhammad naik buruk diiringi dua malaikat tadi. Mana boleh bohong?
Lepas tu orang hak jauh duk tengah terbang tu nampak, oh Muhammad naik buruk. Nampak semua orang hak jauh daripada Mekah. Orang di Palestin waktu mendarat nampak. Nak bohong lagi tak? Ada peluang lagi tak? Tak ada. Tapi kenapa buat waktu malam? Supaya bila cerita ni didengar, orang terima ke tak terima. Inilah pentingnya keimanan kita bila Allah dedahkan mesej dan tema seperti ini, bila mari satu peristiwa yang di luar kotak pemikiran. Di luar logik, di luar rasional. Oh, kuda terbang belah dada malaya. Payah ni. Dia jadi payah. Itulah logik yang kita boleh bawa. Tapi tuan-tuan, beginilah. Bila kita membicarakan tentang dunia kita, Allah membicarakan dalam Quran tentang langit dan bumi. Allah sering dualism. Dualism ni selalu mendatangkan dua benda. Apa dia? Peredaran, perselisihan, waktu siang dan waktu malam. Baik tuan-tuan, bila kita lihat, Allah selalu menyebutkan tentang langit dan bumi. Dan peristiwa Isra' Mi'raj termasuk dalam konteks langit dan bumi. Dan kita kena ingat, unsur yang ada pada kita sebagai manusia mempunyai dualism tersebut. Dualism tersebut, iaitu kita ni hak zahir, hak fizikal, hak jasmani, ada unsur dunia. Ada unsur kebumian kita itu. Yang mana jasad kita ni dikreat daripada tanah. Jasad kita ni dikreat daripada bumi. Tetapi unsur-unsur yang satu lagi, yang duk dalam tu, yang duk dalam bekah yang daripada tanah ni, yang duduk dalam tengkorak daripada bumi ni, adalah unsur alam atas. Alam roh kita ni bukan datang daripada alam bawah, tetapi telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, sewaktu berkumpulnya semua arwah-arwah di alam arwah dulu, dipersoalkan oleh Allah, adakah kamu semua mengaku dan percaya bahawa aku ini Tuhan kamu? Semua mengakukan. Kita datang daripada alam atas, dibekalkan dengan fizikal dan jasmani, lantas menghuni bumi sebagai satu bentuk ujian dalam kehidupan kita sebelum kembali bertemu dengan Allah. Ini menunjukkan manusia ada unsur ini. Begitu juga dengan konteks perselisihan siang dan malam. Tetapi siang dan malam kita tak boleh klasifikasikan sebagai dualism. Pasal apa? Tak boleh klasifikasi dan dualism. Kerana langit bumi dualism, laut darat dualism, panas sejuk dualism, cerah putih dualism. Sebab bila sebut cahaya dan kegelapan, kegelapan ni hampa, dia tak ada daya, dia tak ada force pun. Gelap-gelap ni dia tak ada daya, dia tak ada force, dia tak ada kekuatan, dia hampa. Tetapi bila sebut cahaya, dia ada daya, dia ada kekuatan, dia ada force. Sebab tu di mana-mana tempat sekalipun, bila berlawan antara cerah dengan gelap, bila berlawan positif dengan negatif, bila berlawan baik dengan jahat, bila berlawan atas tema agama hak dan batil, selama-lamanya putih akan menang, cerah akan menang, baik akan menang, hak akan menang bila sampai waktu dia. Jadi dalam konteks ini Allah membicarakan tentang apa? Sisi manusia yang ada dualism langit dan bumi tadi juga ada sisi perselisihan ini. Setiap manusia ini ada sisi baik dia, ada sisi jahat dia. Ada sisi cerah dia, ada sisi gelap dia. Ada sisi positif dia, ada sisi negatif dia. Dan begitu jugalah Allah hukum kita dengan satu hukuman. Bukan hukuman yang berbentuk hukuman tu, hukum alam yang kita panggil recycle. Hukum kitar alam ni Allah buat manusia pun demikian. Dulu ada satu bangsa tertentu. Bila bangsa ini kemudian dihancurkan oleh Allah, Allah ganti dengan generasi dan bangsa yang baru. Kemudian bangsa ini dimatikan, dihancurkan, dimusnahkan, Allah ganti. Mati generasi ini Allah ganti, mati generasi ini Allah ganti. Ini hukum yang sentiasa berlaku. Baik, bila kita nak tengok mengenai kekuatan hujah saintifik dan fizik kecepatan. Kalau kita kata payah nak terima cepat sangat pada masa itu. Baik,
Hari ni dalam dunia kita ni, kita sebut satu benda yang dipanggil material. Material. Setiap material berbeza dengan bentuk material yang lain. Sekiranya kita hadapkan dengan dua material sebagai contoh. Mungkin satu material lebih laju daripada material yang lain. Tapi material yang laju ini tidak terhad dan ada limitation dia. Bila mari satu material lain pula, mungkin hak ni dah jadi slow, hak ni lagi laju. Mari material lain hadap dengan ni, hak ni lagi laju. Bila material ni bertemu dengan konteks suara, mungkin suara lagi laju. Bila suara bertemu dengan cahaya, mungkin cahaya lagi laju. Baik, contoh. Sebab Rasulullah ni diperjalankan dan kenderaan yang digunakan oleh Rasulullah ni bukan kenderaan biasa. Apa nama dia? Apa nama dia? Burak. Burak ni kata asar, kata dasar dia bark. Apa bark dalam bahasa Arab? Kilat. Kilat ni ada unsur kecepatan, kilat ada unsur kepantasan, kilat ada unsur cahaya. Cahaya ni memang laju, kita tak boleh nafi. Benda akan bergerak mengikut sesuatu yang sesuai bentuk dia dijadikan oleh Allah. Kalau buruk ini ada unsur cahaya, memang kelajuan dia pantas. Dan kita tak boleh nak pertikaikan. Dalam apa jua bentuk yang dijelmakan oleh Allah, kembali kepada unsur tadi. Macam kita kata malaikat, malaikat ada unsur cahaya. Dalam apa jua bentuk penjelmaan dia, kecepatan dia sesuai dengan konteks kejadian Allah pada dia, unsur cahaya.